Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan saya di channel Tukang Servis. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara untuk membuat status musik di WhatsApp ya. Di sini saya bilang saya katakan sebagai trik ya, bukan bukan suatu cara ya saya kira. Karena di sini caranya cukup mudah ya, dengan cara memanfaatkan pemutar musik yang ada dalam HP kita. Pertama kita masuk musik dulu ya. Sebelumnya kita masuk musik, kita pilih lagu yang kan kita jadikan status. Misalkan di sini saya menggunakan ini ya, DJ Cantik ya, DJ Cantik Sinai Original 2017. Kita play dulu, awalnya kita play dulu. Biarkan dia berjalan di background. Oke, seperti ini. Setelah itu kita keluar. Setelah itu kita masuk ke aplikasi WhatsApp. Nah, caranya memang seperti ini ya, sangat mudah. Kita masuk aplikasi WhatsApp. Setelah itu kita pilih status, ya, kita pilih status. Kita pilih tombol ya untuk merekam video. Oke, di sini kalau di sini kita memilih background ya, kita bisa memilihkan background ya. Background sesuai dengan yang kita inginkan, ataupun kita juga bisa memilih background warna hitam. Ketika kita akan memilih background warna hitam, kita tinggal menutup kamera aja ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita tekan tombol untuk merekam video ya, di sini ya. Kita tekan dan tahan. Oke, ini proses proses perekaman video sudah berjalan ya. Di sini intinya kita merekam video, namun hanya kita keluarkan musiknya aja. Sebenarnya triknya seperti itu. Oke, kita tunggu. Oke, cukuplah. Oke, kita lepas. Nah, oke, ini dia udah jadi ya. Kita keluar dulu, kita stop musiknya ya. Oke, musiknya kita stop. Nah, ini dia hasil dari hasil dari yang kita rekam tadi. Oke, dari situ kita tinggal akan mengirimnya saja. Sangat mudah. Hasilnya seperti ini. Hitam aja ya, nggak ada, kita tinggal menambahkan tulisan bisa ataupun emoticon yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya share kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan juga video-video menarik berikutnya dari Tukang Service Channel.